Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Bagaimana anak-anak kabarnya? Ketemu lagi dengan Pak Guru sekarang dengan materi pembelajaran olahraga kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Ada yang tahu? Iya, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan. Gitu. Adapun beberapa latihan kebugaran jasmani, yang pertama adalah latihan daya tahan. Kedua, latihan kekuatan. Ketiga, latihan kelincahan. Keempat, latihan kecepatan. Dari empat bentuk latihan itu, yang akan Pak Guru bahas sekarang adalah latihan daya tahan. Apa latihan daya tahan? Yang pertama yaitu lari mengelilingi lapangan. Kedua, bermain sepeda mengelilingi lapangan dengan jarak yang jauh. Ketiga, bermain skipping. Keempat, naik turun tangga. Itu beberapa contoh latihan daya tahan. Untuk latihan daya tahan, adapun yang akan Pak Guru praktekkan sekarang dari latihan kebugaran jasmani, latihan kebugaran jasmani yaitu latihan daya tahan seperti naik turun tangga dan bermain skipping. Oke, kita lihat bagaimana cara naik turun tangga, melakukan latihan daya tahan dengan naik turun tangga. Kita harus lakukan seperti ini. Wiggle wiggle. Like. Seperti itu. Itu bisa dilakukan sama anak-anak secara berulang-ulang dengan waktu 1 menit. Nanti anak-anak mampu melakukan berapa kali untuk latihan daya tahan. Yang kedua yaitu latihan skip. Wiggle wiggle. Itu latihan daya tahan, contoh dengan melakukan naik turun tangga dan skipping. Bisa anak-anak lakukan di rumah yang punya skipping, yang tidak bisa melakukan naik turun tangga. Kalau tidak ada tangga, bisa menggunakan kursi. Yang selanjutnya, lari. Lari, anak-anak bisa mengelilingi lapangan atau halaman di rumah. Kalau misalnya halamannya sempit, bisa dimodifikasi dengan lari bolak-balik dengan jogging pelan seperti ini. Wiggle wiggle. Lakukan dengan jumlah yang anak-anak mampu. Ya. Baik, itu pembelajaran yang Pak Guru bisa sampaikan hari ini, yaitu tentang kebugaran jasmani, latihan daya tahan. Ya. Ada yang masih ingat tadi apa itu kebugaran jasmani? Iya, bagus, masih ingat, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan. Baik, tadi ada beberapa latihan kebugaran jasmani, latihan daya tahan. Yang pertama apa? Lari mengelilingi lapangan. Kedua, bermain sepeda mengelilingi lapangan. Ketiga, bermain skipping, yang ini yang tadi Pak Guru contohkan. Keempat adalah naik turun tangga. Baik, anak-anak selamat melakukan olahraga di rumah, tetap sehat walaupun dalam keadaan sedang mengalami virus corona seperti ini. Kita harus tetap sehat dengan melakukan latihan daya tahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.